Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, pemirsa Tembelang TV dimanapun panjenengan berada, khususnya warga dulur-dulur kota Jombang. Alhamdulillah, sampai detik ini saudaraku, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tetap iman. Untuk saat ini, dulur, saya berada di area pemakaman pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah Kyai Haji Abdul Wahab Hasbuwo. Jadi saat ini saya berada di Tambak Beras, dulur. Dan alhamdulillah saat ini ada di samping saya. Siapakah beliau? Nanti panjenengan saya perkenalkan. Beliau adalah salah satu penjaga makam atau pesarean dari Mbah Kyai Wahab Hasbuwo dan keluarga besarnya. Itu yang ada di dalam sana itu adalah makam Mbah Kyai Wahab beserta semua dari keluarga almarhumah keluarga dari Tambak Beras. Dan beliau adalah penjaga makam atau bahasa wong Jombang Simbah Wreksa makome Mbah Wahab. Nah, dulur, mungkin sampean semua sudah banyak yang kenal. Nah, saiki kita ajak kenalan dhisik ini beliau ini, nanti biar pemirsa tahulah bagaimana ceritanya, siapakah beliau ini dan bagaimana ceritanya kok iso dadi juru kunci atau penjaga makam atau Simbah Wreksa makame Mbah Wahab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkanlah saya para pemirsa. Nama saya Mas Rukan. Mas Rukan. Cak Mas Rukan atau yang dinamakan penjaga makam Mbah Kyai Wahab Hasbuwo atau juru kuncinya Mbah Kyai Wahab Hasbuwo. Juga saya dari jajaran Banser dari Satkoryon Tembelang. Dari jajaran Banser Satkoryon Tembelang. Betul. Cak Mas Rukan. Siap. Panjenengan aslinya mana? Asli. Saya asli dari Megalo. Desa saya Dusun Candi, Sidomulyo, Jombang. Berarti Cak Mas Rukan niki asline Candi Sidomulyo, Megalo, Jombang. Cakan. Niki kula wau kepingin apa niki? Kepingin tahu. Ya. Bagaimana niki ceritane kok sampai sampean bisa jadi juru kunci atau yang jogo makome Mbah Wahab? Niki cerita zaman dulu-dulu bagaimana jangan ceritane? Ya, alhamdulillah saya dulu itu apa namanya melalang buana ya ke sana ke sini. Melalang buana. Iya, betul. Kesana ke sini. Iya, tujuannya. Jadi istilahnya itu melalang buana. Melalang buana ya. Saya sempat dulu itu sempat 5 tahun ikut ngabdi di pondokna Yai Amanullah Nullah Amanullah. Oh. Nah, Pondok Anajiah. Pemirsa, berarti Cak kan ini pernah ngabdi di pondoknya Mbah Iaman. Amanullah. Selama 5 tahun. 5 tahun. Nah. Selama 5 tahun. Terus, alhamdulillah, habis dari ngabdi di dalamnya Mbah Iamanullah, lalu saya itu istilahnya bergeser untuk mencari kehidupan yang apa namanya istilahnya yang di luar. Akhirnya alhamdulillah, saya akhirnya nyasar sampai makamnya Mbah Kyai Wahab Hasbuwo. Ya, singgahnya juga di tempat makam Mbah Kyai Wahab Hasbuwo pada waktu itu. Entar ya kan. Iya. Ketika ngabdi teng daleme Mbah Kyai Aman, ya. Masih muda apa sudah berkeluarga? Masih bujangan, masih sendirian. Terus kemudian pada akhirnya di makam ini. Alhamdulillah saya di makam Mbah Kyai Wahab ini untuk merawat juga menjaga. Alhamdulillah saya dapat istri sampai sekarang juga sudah punya anak. Gitu para pemirsa. Kira-kira jangan berapa lama sudah menjaga makam? Alhamdulillah saya kurang lebih menjaga makam sini sudah ada 17 tahun.
17 tahun, luar biasa. Jadi awalnya Cak Kan itu main-main atau ziarah ke makam sini aja ya? Ya, tujuan saya ke makam ini untuk apa namanya istilahnya, untuk merawat. Merawat untuk, awalnya ya? Untuk merawat. Waktu itu belum penjaga tetap ya? Belum nyapu-nyapu, ngepel, bersihkan gitu. Dorongan hati lah, sakarep dewe lah. Dorongan hati dari hati saya. Tapi kalau sekarang dalam, sudah resmi sebagai penjaga utawa sing Mbah Reksa. Betul. Mah Barok atau makamnya Mbah Yewa. Alhamdulillah, betul. Iya, ya. Cakan. Apa? Usianya jenengan berapa sekarang? Sekarang usia saya umurnya ya 45 tahun. 45 tahun, alhamdulillah. Iya. Sudah berkeluarga 45 tahun. Iya. Cakan kalau apa, para peziarah ke makam ini biasanya kalau peziarahnya banyak itu hari apa? Hari apa? Kebanyakan yang datang peziarah banyak itu ya enggak mesti Mas Eko. Iya. Itu malam Jumat. Malam Jumat. Tapi yang paling banyak itu malam Sabtu sama Minggu gitu. Sabtu Minggu. Jadi ya, banyak peziarah yang yang berziarah ke makam bawah ini gitu. Paling banyak hari Sabtu dan ya, hari Minggu. Sabtu sama Minggu hari ya. Minggu. Ya apalagi untuk Cak Mas Rukan sendiri ya. Saya dua personil Bangser, satunya dan Saifuddin juga dari jajaran Bangser dari Sakuryon Jombang. Nah, gitu dua personil yang jaga di sini. Berarti Cak Mas Rukan ini masih aktif di organisasi Banser. Betul. Ikut ranting? Ikut ranting Tembelang. PAC. Nah, betul PAC sekali. Ya. Luar biasa. Jadi pemirsa semuanya yang pernah berziarah ke makam Mbah Wahab tentunya sudah tahu ini beliau ini. Tuh. Nah, kenalkanlah para pemirsa ini penjaga makam Mbah Wahab Rasulullah, juga juru kuncinya Mbah Wahab Rasulullah, juga dari jajaran Banser dari Satkoryon Tembelang. Ketika masa muda ini memang backgroundnya jenengan pernah mondok santri atau anak jalanan? Nah, saya itu masih muda itu saya ngabdi dalam. Oh, ngabdi dalam. Nah, saya sukanya itu bersih-bersihkan masjid, juga musola, terutama juga di makam ini gitu. Nah, jadi juru rawat. Juru rawat. Iya betul. Menikmati jangan ya. Betul. Menikmati apa yang jenengan lakukan sekarang ya. Iya. Menikmati luar biasa. Betul betul. Cak Mas Rukan, terima kasih atas waktunya. Ya. Bersama saya di Tembelang TV. Betul, siap, siap. Terima kasih atas segala perhatian dan alhamdulillah kan ini banyak peziarah yang hadir. Siap, alhamdulillah ya. Siang hari ini. Ya, terima kasih akan atas waktunya. Betul, dan pemirsa Tembelang TV. Siap, pemirsa. Ikuti saya terus di jalan-jalan saya dan alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.